Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tujukan kepada semua belia-belia di dalam Malaysia ni. Jadi saya ambil contoh seorang budak muda umur 20 tahun nama Fazrul. Saya Fazrul, 20 tahun. SPM aku tidak begitu baik. Tapi ikut Datuk Sulaiman, dia kata jangan putus asa. Mesti ada macam-macam bakat dalam diri aku. Jadi dia bagi apa ni formula PhD, P for passion, minat yang sungguh-sungguh, H hard work, kerja kuat, dan D determination. Jadi aku mesti bertanggungjawab tentang masa depan aku. Aku tak nak bergantung pada mak bapak aku. Aku umur 20, Datuk Sulaiman ni 85 tahun. Mana aku tahu aku tak boleh sampai umur dia. Jadi kalau aku mungkin sampai umur 85 macam umur Datuk Sulaiman ni, aku tak mahu minta sedekah pada anak-anak aku. Mungkin anak-anak aku kalau bergantung pada anak-anak aku, mungkin dia hantar aku ke rumah orang tua. Dia bagi alamat yang palsu. Jadi sekarang ni aku mesti bertanggungjawab tentang masa depan aku. Kalau aku jatuh, aku bangun, jatuh, aku bangun, aku mesti ada simpanan duit sendiri. Aku ada tiga pilihan sekarang ni. Satu pilihan ini, ikut macam sekarang, ikut kawan-kawan. Lagi satu pilihan, dia penagih dadah. Jadi macam-macam kutu jalan, jadi pelesit, ya. Aku tentu akan menyesal, mungkin masuk jail dan sebagainya. Ini tak jadi juga. Ini pun tak jadi. Jadi aku tidak ada pilihan melainkan naik atas. Susah. Yes. Susah. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Aku akan cuba macam-macam. Aku akan cuba dalam small media industry, peniaga-peniaga kecil. Kalau gagal aku cuba lagi. Gagal cuba yang lain lagi. Aku akan insya-Allah satu hari akan berjaya, ya. Jadi aku mesti yakin pada diri aku. Allah jadi aku hebat, otak aku sebelah kanan, otak kreatif, otak inovatif, ya. Dan aku boleh minta hidayah kepada Allah bila nak tidur malam tu, minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah pada hamba-Mu ini bagaimana hamba-Mu ini boleh menjalankan urusan hidup yang sebaik-baik, yang halal, ya, perniagaan ke, perniagaan kecil ke. Jadi aku akan minta pada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Mungkin satu hari Allah akan tunjuk apa yang aku boleh buat, dan aku akan dapatkan dia punya kemahiran. Aku dapat pengalaman. Aku tidak mau gagal. Aku pegang cakap Datuk Sulaiman, PhD, P for passion, H hard work, D determination. Jadi insyaAllah aku akan jaga duit simpanan aku, supaya kalau sampai umur Datuk Sulaiman ini, aku tidak mahu bertanggungjawab tentang, tidak mahu bergantung pada anak-anak aku, cucu-cucu aku. Aku nak berdikari, mesti ada simpan sendiri. Yang kedua, aku akan kurangkan makanan yang manis ke, lemak ke, minyak ke, dan aku akan exercise. Dia exercise 85 tahun, dia exercise 2 kali satu hari. Aku mesti exercise. Jadi aku tak mahu saya menyesal satu hari besok bila sampai alam barzah, aku tidak ikhtiar dengan sepenuh-penuhnya. Jadi aku mesti naik ke atas, walau macam orang susah pun, insya Allah satu hari aku akan berjaya.